prajurit kepala NRP 31090019943087 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas terbukti tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. 2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok penjara selama 20 tahun. Menetapkan waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurang waktunya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. 3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang berupa sepeda motor dan unit handphone sebagai yang disebutkan di atas dirampas untuk negara dan surat-surat yang telah disebutkan tetap dilakukan dalam tugas perkara. 4. Membuatkan biaya perkara sebesar 7.500. Auditor militer itu pidana mati karena di dalam pasal 340 KUHP junto 55 itu ancamannya pidana mati seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Enggak, jadi tadi diputus oleh majelis 20 tahun. Jadi auditor mungkin akan berpikir meminta waktu untuk berpikir apakah nanti akan menyatakan banding dalam putusan majelis tadi. Kalau nanti kami, karena kami auditor itu sifat satu, jadi saya punya pimpinan. Nanti saya akan minta tunjuk pimpinan saya, apakah auditor harus banding atau menerima. Itu nanti ada tunjuk dari pimpinan kami sendiri. Dari 20 tahun ini, selain 20 tahun, apa aja Pak sanksi yang diberikan Pak? Dari 20 tahun itu ada pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer, artinya sejak saat memang putusan ini belum inkrah, belum mempunyai kekuatan hukum tetap, jadi hak-haknya dia selaku prajurit masih diberikan, jadi belum dinyatakan diberhentikan dari dinas militer. Tapi nanti ketika putusan majelis upaya hukum apa tidak ada upaya hukum lagi, ketika sudah berkekuatan hukum tetap, apabila putusan itu tetap ada dipecat dari dinas militer, berarti dia kembali kepada masyarakat. Okay.